Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا أخواتي dimuliakan oleh الله سبحانه وتعالى. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majlis kita ini dijadikan sebagai majlis yang diberkahi dan dijadikan sebagai majlis yang dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari majlis talabul ilm yang mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Sungguhnya fanatisme adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya di tengah umat ini dan mempunyai dampak yang sangat banyak dan bersifat sangat negatif yang bisa membahayakan umat ini, dan dia adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang bisa menghancurkan dan bisa merusak berbagai macam tatanan di dalam Islam. Dan ini adalah penyakit yang merupakan awal penyakit yang menimpa umat ini, atau awal penyakit yang menimpa makhluk. Iblis la'anatullahi alaihi adalah yang pertama berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebab maksiatnya juga adalah ta'assub, adalah fanatisme. Dia berkata ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan Adam, engkau menciptakan saya dari api, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dia ta'assub, fanatisme, dan merasa bangga dengan unsurnya, merasa bangga dengan penciptaannya, sehingga menolak perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Salih, Nabi Hud, dan umat-umat terdahulu dari umat-umat yang mendustakan para rasul dari kelompok-kelompok dan golongan, mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena penyakit ini, disebabkan karena penyakit ini. Dan demikian pula orang-orang yang mengaku dirinya di atas agama, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Majusi, Hindu, Buddha, sungguhnya penyakit ini yang melanda mereka sehingga mereka menolak kebenaran, wal'iyadu billah. Dan demikian pula golongan-golongan sesat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyatakan bahwa umatnya ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau berkata, "Wa sataftariqu ummati ila 73 firqa, kulluha fin nar illa wahida."
dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Qila manhum ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah satu ini? Qala huwa al-jama'ah, dia adalah al-jama'ah. Dan dalam satu riwayat, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Maka Nabi kabarkan bahwa ada 72 golongan yang semuanya di dalam neraka. Ya. Dan golongan-golongan ini yang dikenal di masa Islam dengan al-firaqud dhalah, golongan-golongan sesat yang menyimpang, yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku tentang firqa-firqa yang muncul dalam Islam. Golongan yang muncul ini dari dulu sampai sekarang mereka tertimpa oleh penyakit ini, yaitu penyakit fanatisme wal iyad billah di dalam akidah beli, di dalam akidah mereka atau di dalam muamalah, ibadah dan lain-lainnya. Dan kebanyakan penyakit-penyakit hati itu muncul karena fanatisme. Karena itulah ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan penyakit yang bisa merusak berbagai macam kebaikan di tengah umat ini. Karena itulah hendaknya setiap muslim mengetahui akan bahayanya penyakit ini dan dampaknya yang bisa membawa seseorang untuk mendustakan para rasul dan untuk menolak kebenaran, melakukan kedustaan dan lain-lainnya dari perbuatan yang tercela dan terkutuk karena mereka mengikuti atau karena mereka bersikap fanatisme di dalam permasalahan mereka di dalam beragama maupun di dalam perkara yang lainnya. Dan agama Islam ini adalah agama yang mengarahkan setiap muslim untuk berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Di dalam hal ini, di dalam mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalamnya ada obat dan ada penyembuh yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan seseorang dari penyakit ini. Dan agama Islam adalah agama yang benar, yang Allah yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Haq Al-Mubin. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dan dialah Allah yang menurunkan Al-Kitab, menurunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran dan keadilan dan memerangi kezaliman dan permusuhan dan kesewenang-wenangan di berbagai macam bentuknya dan dari berbagai macam sumbernya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada setiap penyakit ada obatnya. Maka obat yang paling bermanfaat untuk memerangi penyakit ini adalah berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa-apa yang selain dari keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ya. Sungguhnya fanatisme ini sebagaimana yang saya katakan merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan mereka memunculkan berbagai macam gejala yang tidak baik di dalam umat. Dan hal ini mengantarkan mereka untuk mendustakan para nabi dan para rasul, membuat kedustaan dan membuat iftira'at dan berjidal serta berkhusuma dengan batil. Dan hal ini telah difirmankan, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaum Nuuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuduhu wa jadalu bil batil liyudhhidu bihi al haqq fa akhadathum fa kayfa kana 'iqab." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 5, tidak ada yang berjidal di dalam ayat-ayat Allah tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka janganlah keberadaan mereka di negeri-negeri kalian membuat kalian tertipu. Sungguhnya kaum Nabi Nuh
sebelum mereka telah mendustakan, dan al-ahzab min ba'dihim, dan kelompok-kelompok setelahnya juga telah mendustakan, dan setiap umat berkehendak yang tidak baik terhadap rasulnya supaya bisa mencelakakan rasul tersebut dan berjidal, berdebat dengan rasul tersebut dengan kebatilan untuk mengalahkan kebenaran. Tapi apa firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadtuhum, maka saya siksa mereka. Fa kaifa kana iqab, maka lihat bagaimana siksaanku. Ini upah bagi orang-orang yang berada di dalam penyakit ini. Kalau ditanya mungkin kepada orang-orang yang ta'assub, apa hujjah mereka? Apa dalil mereka melakukan ta'assub, berbuat fanatisme? Maka tentunya hampir setiap orang ya, hujjahnya hanyalah seperti yang diucapkan oleh umat-umat terdahulu. Yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minin ayat 23 dan 24, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرا مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian selainnya, tidakkah kalian bertakwa? Maka apa jawaban kaum Nabi Nuh mendengar seruan ini? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi. Maka berkatalah orang-orang besarnya, orang-orang dari kaumnya, orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh, ma hadza illa basharan mithlakum. Tidaklah Nabi Nuh ini kecuali hanyalah manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala 'alaikum, dan dia hendak lebih tinggi di atas kalian. Walau syaa Allahu la anzala malaikatan. Andai kata Allah menginginkan, maka Allah akan menurunkan para malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tidak mendengar hal ini pada ayah-ayah kami sebelumnya. Hujjahnya lagi-lagi itu. Setiap kali ditanya, apa dalilmu kamu tetap fanatisme di atas hal ini? Kami tidak mendengar hal ini pada ayah-ayah kami sebelumnya. Tidak ada di agama ayah kami. Iya. Maka kalau tidak datang dari jalan ayah mereka, mereka tidak terima. Tapi kalau datang dari jalan yang lain, ya, datang dari jalan ayah mereka, maka mereka menerimanya. Ini adalah ainut ta'assub. Inilah bentuk ta'assub. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, ketika diperintahkan kepada mereka untuk berpegang teguh kepada Al-Kitab, maka apa kata mereka? Bal qalu, bahkan mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Katanya, kami mendapatkan ayat ayah-ayah kami di atas satu umat, ya, di atas suatu tuntunan agama, maka kami di atas jejak mereka berjalan, kata mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin. Dan demikianlah, tidak seorang pun dari nabi kami utus sebelum engkau wahai Muhammad suatu qaryah, pada suatu desa atau pada suatu kaum, illa qala mutrafuha, kecuali berkata orang-orang besar di antara mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah, katanya kami telah mendapatkan ayah kami di atas suatu tuntunan agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sungguhnya kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Yang membuat mereka mendustakan para rasul karena ta'assub, dan ini dalil mereka pada setiap zaman, hanya mengikuti agama sebelumnya. Ditanya apa dalilmu? Ya demikian, kami lihat ayah-ayah kami dan itu yang terwarisi. Oh demikian, kita lihat masyarakat kita dan demikian. Ya seterusnya dibawakan, oh itu adat istiadat kami. Ini adalah ainut ta'assub saya pada umat ini. Ya. Dan juga di ayat yang lain dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima arsaltum bihi kafirun fantaqanna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya. Maka nabi ini berkata, inginkah kalian saya bawakan dengan sesuatu yang lebih membawa petunjuk dari apa yang kalian dapatkan pada ayah-ayah kalian? Mereka qalu, mereka berkata, inna bima arsaltum bihi kafirun, kami terhadap apa yang kamu diutus dengannya kami kafir terhadapnya.
ingin dibawakan, sulit ditantang. Kami bawakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada pada ayah kalian. Tapi jawabannya, kami kafir terhadap apa yang kamu bawa. Tidak dilihat ukuran dalil, hanya dilihat ukurannya datangnya dari mana. Kalau datangnya dari ayah-ayah mereka, datangnya dari orang yang mereka terpercaya, orang mereka percaya, maka dia terima. Adapun datang dari jalan yang lain, walaupun yang dia bawa itu adalah kebenaran dengan dalil-dalil yang jelas, dan hujjah, dan para nabi membawa mukjizat sebagai ayat dari Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran mereka, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Ini adalah at-ta'assub yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan kepada para nabi, innatum bihi kafirun, kami terhadap apa yang kalian diutus dengannya kafirun. Allah berfirman, fantaqanna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka kami pun membalas mereka dan lihatlah bagaimana upah orang-orang yang mendustakan. Dan ta'assub ini mempunyai dampak dan mempunyai siksaan bahaya yang sangat besar terhadap umat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di berbagai macam surah dan di dalam kisah yang sangat banyak di Al-Karim tentang akibat, tentang bahaya kebinasaan bagi orang-orang yang fanatisme seperti ini. Ya. Maka hendaknya kita lihat hal ini di dalam Al-Qur'an, supaya kita lihat bagaimana setiap umat itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal ini, dan supaya kita berhati-hati dari penyakit ini, jangan sampai kita terjatuh sebagaimana mereka terjatuh sehingga kita pun mendapatkan balasan dan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang mereka dapatkan. Wal'iyadzu billah. Karena itu perlu kita perhatikan, ya, dan kita mengambil ibrah dari kisah umat-umat yang telah lalu karena mereka tertimpa oleh penyakit ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut setelah menyebutkan kisah Nabi Nuh dan kaumnya, dan juga menyebutkan kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya, menyebutkan juga kisah Nabi Lut dan kaumnya, kemudian menyebutkan beberapa kisah mereka tentang binasanya umat-umat yang mendustakan dan umat-umat yang ta'assub dan keras kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wa ila madyan akhahum syu'aiban faqala ya qaumi ibudullah warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ke negeri Madian kami utus saudara mereka Syu'aib sebagai nabi. Faqala ya qaumi, maka Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah, warju al yawmal akhir, dan berharaplah kalian, harapkanlah hari akhirat. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berjalan berada di atas muka bumi ini dalam sebagai orang-orang perusak. Fakadzabuhu, maka kaumnya mendustakannya. Apa yang terjadi? Fa akhadathumur rajfa fa asbahu fi darihim jathimin, maka mereka pun diambil, disiksa dengan suatu goncangan sehingga mereka berada di dalam rumahnya jathimin. Ya, itu nabi, ini kaum Madyan, kaumnya Nabi Syu'aib. Kemudian setelah itu dikatakan, wa adan wa samuda, dan demikian pula kami utus kepada Ad dan Samud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyatanu amalahum fasaddahum anis sabil wa kanu mustabsirin. Ya, Ad dan Samud, dan telah jelas bagi kalian di mana tempat-tempat mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala dan syaitan itu membuat bagus amalan-amalan mereka, dan mereka ditahan dari jalan Allah padahal mereka itu bisa lihat. Ya, ini Ad dan Samud, dan telah jelas bagaimana siksaan mereka karena mereka durhaka kepada Ar-Rasul. Dan disebutkan pula wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman, dan kisah Fir'aun Qaruna ini, wa ma kanu sabiqin, padahal sebelumnya mereka tidak ada. Fa kullan akhadna bi dhanbihi, maka setiap dari mereka kami siksa dengan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami kirimkan kepadanya hasiba yang menghancurkan mereka. Wa minkum man akhadathkum as-sayha, dan di antara mereka ada yang kami kirimkan mereka, kami siksa mereka dengan sayha, dengan ledakan yang sangat besar.
wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di muka bumi, wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi mereka, walakin kanu anfusahum zalimin, akan tetapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka. Ini lihat ikhwani fillah, bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena penyakit ini, fanatisme buta dan taklid yang tidak mengetahui dalil sama sekali dan hanya sekedar mentokohkan ya, suatu pemikiran atau seseorang yang dianggap itu baik bagi dirinya. Ini adalah buah dari ta'assub, kebinasaan, kehancuran, wal'iyadu billah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat ini ya, bagaimana akhir dari perkara mereka adalah kebinasaan dan perkara yang tidak baik. Ini adalah buah dari ta'assub dan membangkang terhadap kehidupan akhirat dan membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka mereka pada hari kiamat dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di banyak tempat, mereka sangat menyesali hal ini. Dan setiap orang yang ta'assub kepada seseorang, maka orang yang dita'assubi ini, dia akan berlepas diri dari orang yang ta'assub kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan hal ini di dalam berbagai surah. Di antaranya di dalam surah Saba ayat 31-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadal Qur'an ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعلمون يعملون. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan berkata, orang-orang kafir, lan nu'mina bihadal Qur'an, kami tidak beriman dengan Al-Quran ini, wala billadhi bayna yadayhi, dan tidak pula beriman dengan kitab sebelumnya. Itu perkataannya. Maka Allah mengingatkan mereka, memberikan pelajaran, walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim, andai kata kamu melihat orang-orang yang zalim. Dikatakan orang-orang ta'assub ini orang-orang yang zalim. Iya, sebab dia menzalimi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menzalimi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menzalimi dirinya. Maka andai kata kamu melihat firman Allah, andai kata engkau melihat orang-orang yang zalim, mawqufuna 'inda rabbihim, dalam keadaan berdiri di sisi Rabbnya. Gambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang ta'assub dalam keadaan seperti ini, berdiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Yarju ba'dukum ila ba'dinil qawl. Sebagian dari mereka melemparkan perkataan kepada sebagian yang lain. Iya, mengembalikannya. Oh, kenapa kamu begini? Dia kembalikan sama temannya. Bagaimana itu? Yaqulul ladhina stud'ifu lil ladhina stakbaru. Maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang bersombong di antara mereka, laula antum lakunna mu'minin. Kata orang yang lemah ini kepada orang yang sombong, karena yang lemah ini ikut sama mereka ini, orang-orang yang dianggap dirinya besar. Maka orang yang lemah ini berkata, andai kata bukan karena kalian, niscaya kami sudah menjadi orang mukmin. Ini katanya penyesalannya pada hari itu. Dia kembalikan perkataan ini dan khisam, berdebat di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibalas lagi, qala alladhina istakbaru, berkata orang-orang yang bersombong, lilladhina istud'ifu, kepada orang-orang yang lemah, anahnu sadadanakum anil huda ba'da idja'akum bal kuntum mujrimin, apakah kami yang menahan kalian dari menerima petunjuk setelah petunjuk itu datang, bal kalian adalah orang-orang yang mujrim, bahkan kalian adalah orang-orang yang mujrim, karena itu kalian yang menolak. Ya. Maka dibalas lagi, wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru, dan berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang bersombong itu tadi, orang-orang besarnya mereka, bal makrul laili wan nahar, bahkan ini adalah makar di siang dan malam hari yang kalian berikan. Bagaimana makar itu? Ittamurunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andadan, ya karena engkau kalian memerintahkan kami untuk kafir kepada Allah
dan menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah. Dan pada hari ini kalian mengingkari. Iya. Tapi demikianlah ya ikhwan, yang terjadi hanyalah penyesalan. Karena itu dikatakan dalam ayat wa asrun nadama lamma ra'ul adab, dan terus-menerus mereka di atas penyesalan tatkala mereka melihat siksaan, melihat adab. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami telah menjadikan rantai-rantai di atas leher-leher orang-orang kafir. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, tidakkah mereka dan tidaklah mereka diberikan balasan kecuali apa-apa yang mereka kerjakan. Ini lihat buah dari ta'assub ini. Ini buah dari ta'assub buta, buah dari fanatisme buta, dan ini adalah korban bagi orang-orang yang hanya sekedar taklid dan mengikuti hawa nafsu. Lihat betapa mereka pada hari kiamat, betapa besar penyesalan mereka tatkala mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini di surah Ghafir ayat 47 sampai 48. Wa idh yatahajjuna fin nari yaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fal antum mughnuna anna naseeban minan nar qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna Allah qad hakama bainal ibad. Lihat. Dan ketika mereka saling berdebat di dalam neraka, waliyadu billah, mereka saking besarnya penyesalan, saking besarnya kesedihan mereka dan ketidakpuasan mereka terhadap orang-orang yang menyesatkan mereka, orang-orang yang ikut-ikutan ini yang sekedar fanatisme saja, saking besarnya penyesalan mereka di dalam neraka yang penuh dengan siksaan, penuh dengan adab, masih sempat juga mereka menuntut. Ya. Mereka saling berdebat di dalam neraka. Orang yang fanatisme dan orang yang diberikan fanatisme itu kepadanya saling berdebat di dalam neraka. Fayaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang merasa besar, orang-orang yang sombong, inna kunna lakum taba'an, kami dulu mengikuti kalian. Fal antum mughnuna anna nasiban minan nar, apakah kalian ingin mengambil sesuatu bagi dari bagian kami, apa sesuatu dari siksaan neraka ini? Iya. Ini permintaan mereka. Sudah kalian, kami dulu mengikuti kalian, maka siksaan, sebagian dari siksaan kami hendaknya kamu tanggung. Ini sudah dalam neraka ini. Dan masih juga seperti itu mereka berdebat. Apa katanya orang-orang yang bersombong ini, yang orang-orang tadinya ini kasihan hanya mengikuti apa namanya yang fanatisme buta ini? Apa katanya orang-orang yang diberikan fanatisme kepadanya? Wa qala alladziina istakbaru, dan berkata orang-orang yang bersombong, inna kullun fiha, sungguhnya kami semuanya sudah berada di dalam neraka. Kita semua sudah berada di dalam neraka. Inna Allah qad hakama bainal ibad, dan sungguhnya Allah telah memberikan hukum antara para hamba. Kamu sudah ada siksaanmu, saya juga sudah ada siksaanku. Ya. Tidak ada lagi. Maka tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka orang-orang yang dia ikuti, orang-orang yang dia memberikan fanatismenya kepadanya, orang-orang yang dia taklid kepadanya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, semuanya berlepas diri pada hari itu. Waliyadzubillah. Karena itulah seorang muslim hendaknya berpikir akan sesuatu yang bermanfaat baginya, jangan sampai dia jatuh ke dalam penyakit ta'assub, meninggalkan kebenaran karena perkataan si fulan, karena saya apa namanya sudah dekat dengan si fulan, karena saya apa namanya lebih condong kepada dia dan seterusnya. Ukurannya hanya perasaan atau ukurannya hanya sekedar kami dapatkan ayah kami di atas itu dan kami mengikuti, tapi apa dan ukuran mereka bukan mengikuti Al-Quran was sunnah. Ini semua adalah sebab-sebab kecelakaan. Dan di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 165 sampai 167 juga kisah perdebatan mereka ya, antara orang-orang yang fanatisme ini kepada tokoh-tokohnya, kepada orang-orang yang mereka berikan fanatismenya kepada mereka dulu. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan walau yaral ladina zalamu id yarawna al-adab anna al-quwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adab. Andai kata orang-orang yang zalim melihat tatkala mereka melihat siksaan, innal quwata lillah, maka mereka akan mengetahui bahwa sungguhnya kekuatan itu semuanya hanya milik Allah, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pedih siksaannya. Yauma taqallabu, baik,
اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Dan tatkala pada hari itu berlepaslah orang-orang yang diikuti, minal ladzina tabau, dia berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Orang yang diikuti berlepas diri dari pengikutnya. Ya. Waraul adab, dan mereka telah melihat siksaan. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan segala sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka telah terputus. Siksaan telah pasti di depan mereka. Dan mereka sisa akan mendapat siksaan. Ya. Dan orang-orang yang mereka ikuti berlepas diri dari mereka. Padahal di kehidupan dunia ini mereka terus-menerus membela mereka, fanatisme kepada mereka, memberikan dukungannya, loyalitasnya kepada mereka. Di hari kiamat mereka berlepas diri. Mereka berlepas diri. Maka apa kata-kata?